Adakah di Liga Inggris ada Erling Haaland yang langsung menjadi sorotan di musim debutnya bersama Manchester City? Serie A Italia juga memiliki bintang baru dalam diri seorang Kavica Kvaratskhelia. Didatangkan Napoli dari klub Georgia Dinamo Batumi dengan bandrol 9 juta pound sterling atau setara dengan 152 miliar rupiah. Wonderkid berusia 21 tahun itu langsung tampil nyetel bersama Il Partenopei. Memiliki bakat sepak bola dari sang ayah Badrik Kvaratskhelia, Kavica mengawali karir sepak bolanya bersama dengan tim lokal Georgia Dinamo Tbilisi di tahun 2012. Ia kemudian mendapatkan kesempatan naik ke tim utama di tahun 2017 dan bertahan selama satu musim. Selanjutnya, di tahun 2018, Kavica Kvaratskhelia sempat memperkuat beberapa klub seperti Rustavi, Lokomotiv Moskow hingga Rubin Kazan. Ia kemudian meneruskan karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Dinamo Batumi. Catatan 8 gol dalam 11 penampilan bersama Batumi membuat Napoli tertarik mendatangkan Kvaratskhelia ke Serie A. Meski baru didatangkan ke Serie A, Kavica Kvaratskhelia langsung tampil nyetel dengan formasi yang diterapkan oleh pelatih Napoli Luciano Spalletti. Terbukti, ia bisa langsung mencetak gol saat menjalani laga debut di Serie A. Kala itu, ia berhasil mencetak gol dan asis saat Napoli mengalahkan Hellas Verona. Tak hanya di Serie A, pemain asal Georgia itu juga telah mencetak gol debut di Liga Champions bersama Napoli saat mereka mempermalukan tuan rumah Ajax Amsterdam 1-6. Di laga ini, Kavica Kvaratskhelia berkontribusi dengan mencetak 1 gol dan 1 asis. Dia mampu mengontrol bola dalam situasi sesulit apapun dan membuatnya terlihat mudah. Dia terlihat sangat pemalu dalam melakukan sesuatu dan dia tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian. Tetapi ketika dia bermain sepak bola, dia sangat percaya diri. Berposisi sebagai winger kiri, Kvaratskhelia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah si kulit bundar. Tak hanya itu, ia juga dibekali kualitas yang bagus di kedua kakinya. Belum lagi, kemampuan duel udara yang dimiliki Kvaratskhelia juga cukup bagus. Kombinasi itu dipadukan dengan kepercayaan diri yang membuat Kvaratskhelia lihai dalam menggiring bola melewati para pemain lawan. Alhasil, sejauh ini Kvaratskhelia telah mencetak 7 gol dan 8 asis dari 14 pertandingan di semua kompetisi. Dengan penampilannya yang menawan, tak heran jika para pendukung Napoli memanggilnya Kvaradona. Kvaradona sendiri merupakan nama gabungan dari Kvaratskhelia dan Maradona. Selain karena nama aslinya yang sulit dieja dan dilafalkan, fans Napoli melihat ada kesamaan dalam diri Kvaratskhelia dengan legenda ikonik klub Diego Maradona. Di tim nasional, Kvaratskhelia merupakan punggawa timnas senior Georgia. Sejak memulai debutnya di tahun 2019 atau saat usianya 18 tahun, Kvaratskhelia telah mencatatkan 19 gol dan 10 asis untuk negaranya. Menariknya, meski tengah berada di performa impresif, penyerang Napoli yaitu Victor Osimhen menyebut Kavica Kvaratskhelia sejatinya belum menunjukkan kualitasnya. Saya sangat senang untuknya. Dia pantas mendapatkan semua yang dia dapatkan sekarang. Dia baru saja mulai. Kalian belum melihat apa-apa. Saya percaya dia memiliki kualitas untuk kami bermimpi musim ini. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar dan kami di sini untuk membantu mendukungnya. Anda bisa melihat dia sangat menentukan bagi kami. Yang terbaru, Kavica Kvaratskhelia juga terlibat dalam kemenangan Napoli atas Bologna 3-2 di Liga Italia 2022-2023. Kavica Kvaratskhelia terlibat dalam 2 gol langsung serta memberikan 1 asis dalam pertandingan itu. Dengan penampilan yang konsisten, Kavica Kvaratskhelia kini mampu membawa Napoli lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan membantu Il Partenopei bertengger di puncak Serie A.